Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian tutorial cara menangkap dinosaurus ya. Jadi bagi kalian para pemburu-pemburu yang masih newbie ya, aku memang memaklumi itu. Aku akan mengajarkan kepada kalian cara profesional yang dilakukan oleh para hunter. Pertama adalah kalian harus menyiapkan peralatan. Jadi ketika kalian memburu, itu kalian harus kalem, sabar, dan tidak boleh berkata kasar. Dia kurang cok bahannya cok. Kemudian pastikan perut kalian terisi ya, jangan sampai kosong. Nanti kalau kalian mau memburu di tengah jalan semaput, gak ada yang nolong. Lu kira ada ambulan di tengah hutan? Lezat. Buset, satay, bebek packing, dan sop ya. Makanya tuh harus cutak kayak gini ya, sumpah kayak kuli cok. Terus jangan lupa untuk berdoa. Kita harus melihat jejak kaki atau hal-hal aneh yang terjadi di sini ya. Ikutilah arah hatimu kemana kamu berpijak. Jangan sampai kamu kehilangan arah ya teman-teman. What? Nah, kita sudah menemukan satu dinosaurus berbentuk singa ya. Namanya Jagras. Kita tusuk aja pokoknya. Kita tusuk. Wow. Ini langkah kaki dari dinosaurus berbentuk singa ya. Kita bau-bau. Setelah kita bau, kita cermati cara jalannya ya. Kita cermati cara jalannya wanita apa pria. Wah, katanya banci. Oke, langsung kita panah. Dengan gaya senam minyak Rojo Bratawali. Wah, lu kira gue cemen. Kita tunggangi seperti ini. Incer bagian buntutnya ya, supaya dia tuh tahu yang namanya tusbul. Pajer, tusuk aja ha? Terus panah bokongnya biar dia merasakan kepuasan. Wuhu. Wah, dinosaurusnya lari guys. Kita kejar sampai ujung dunia ya. Jangan lupa pakai taktik Tarzan ya. Wuhu. Wuhu. Wajar. Ketibanan batu coy. Keluarkan jurus andalan kalian. Ya. Serang bagian perutnya ya. Supaya dia muntah. Keluarkan dinosaurus yang kamu makan. Keluarkan sekarang. Lah, hilang dinosaurusnya dimakan. Perutnya jadi kempes. Kita berhasil sayang. Satu dinosaurus kita sudah melenyapkan ya. Sebenarnya juga agak jahat sih guys ya. Dinosaurusnya nggak apa-apa kita buru ya. Nah kalau yang ini dinosaurus tingkat tinggi coy. Ini yang akan kita buru ya. Namanya Anjanat ya. Pertama kita harus kalem ya. Harus pakai taktik kalau ngelawan ini. Wajay! Lo kira gue kaleng-kaleng ya? Ya. Kita harus pakai taktik. Harus kalem. Mendekat, coy! Oh. Untung cuma lewat ya. Wajar! Ini dinosaurus apa kancil sih ini? Kita harus mengikuti jejak si kancil ya. Kita mengikuti arah kunang-kunang. Ini jejaknya ya, tipenya besar. Dinosaurusnya coy. Dia baru cari jengkol itu kelihatannya itu. Ya, kalian bisa lihat tuh mukanya tuh mesum banget itu. Rasakan. Woohoo.
ini kau. Dasar pecundang. Wow, kelilipan kau ya. Rasakan panas ribu jiwa. Dengan penuh cinta. Wajet. Kesetrap hati gue. Talang. Wajet, marah. Tidak seharusnya. Ampun dong. Waduh, marah. Kita delik coy. Panas jengkol, eh. Gue panas. Amprang. Woi, ampun, bang. Gue panas, ya. Rasakan panasku. Sini loh, ha. Sini loh. Woi. Ampun bang, gue salah apa sama lo coy. Utang gue kelihatannya sudah gue bayar kok. Lo kira gue kaleng-kaleng, ha. Sorry aja ya. Sumpah, ini Godzilla-nya satu ini jenis apa sih ini ya? Wajret. Aduh, marah. Wajau. Mati gue. Lu kemana sayang? Urusan kita belum selesai ya. Udah ngajar gue dicuekin sumpah. Kayak sampah cok gue. Mau kemana? Wajar! Ya ampun, polanya pacin pecotot. Wah, oh, terima kasih kucingku manis. Oh, mampus lu, ha? Anjir, ya ampun, kok bisa kayak gitu dinosaurus apa tuh ini? Mampus gue. Hampir aja. Ujung kumpret. Lu mau pergi kemana lagi? Urusan kita belum selesai coy. Sampai ujung dunia gue. Waduh, si Ocong marah. Si Ocong mau mati. Lu mau kemana lu ya? Si Ocong. Ocong. Ya ampun, masih bisa marah si Ocong. Ocong. Ya, begitulah tutorial cara menangkap si Ocong ya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari tutorial ini ya, dan bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari ya. Oke guys, sekian video dari Kuyo ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan oleh video-video yang lebih fresh lagi. Oke, okay? I hope you enjoy this video, dan see you next on my next video, dan salam.